Kali ini kita episode-nya kebrobo. Oke guys, kembali lagi di Jalio Satria. Kali ini kita episode main ke Gunung Bromo ya guys ya. Bersama nih Mbak Nin. Hai. Waduh, Mbak Septi. Kita lihat sunrise. Itu My parents. Kebajaran ya guys ya, karena tidak kuat. Wah, oke lo guys, selfie lo gitu. Tidak kuat untuk naik, nafas tua maklum. Suasana di dekat kawah sih, karena ini berdua tidak kuat naik. Itu ke kawah ya guys ya, ke kawah Bromo. Karena waktu kita hanya 2 jam saja di sini di atas, jadi terbatas. Ini sekitar masih jam 5:30. Ya, nanti kita jam 7 turun ke bawah sana itu. Itu yang nanti lautan pasir parkirnya jeep gitu guys. Karena di sini ada acara apa? Upacara Hindu guys. Jadi di sini tidak bebas apa menghormati yang turun gitu. Ada awan-awannya, ini gunung botak, gunung kembar. Ya 0,5 rakyat tuh asem. Itulah guys, suasana di Bromo. Jangan skip video ini. Nanti kita akan main di lautan pasir sana ya guys ya. Ini sunrise. Wah, itu elek. Wah, ya guys. Maaf yuk guys, sepurane nak apa kualitasnya kok ini, aku mau memanfaatkan seadanya guys, siwa aja. Not bad lah, bersyukur. Gimana first impression Anda di Bromo? Bagus. Siapa tersedia? Bagus. Oh, ini mau boleh pakai YouTube? Iya. Gimana tanggapan Anda, first impression Anda di Bromo? Mantap. Sekarang kita mau naik guys, ya sih nggak kuat naik. Ini karena soalnya ini berdua pada nggak kuat. Ini berdua nggak kuat dan orang tua saya di sana ya guys ya. Jadi wah, nuruti. Wis nuruti yo eta yo. Sepaten ya ngelihat. Wis kayak foto-foto biar kita menikmati suasana Bromo. Liburan. Next Bromo with you. Insyaallah Bromo next with you anjay. Sunrise menikmati. Wah, dari ini sekitar berapa ya? DPL yang nggak tahu sih guys. Go. Oke guys, kita sudah lama di main-main di sini, masih di bawahnya kawah ya guys ya, karena pada nggak kuat. Ini juga ayah sama ibu bawa dan ibuku. My parents is not the fault, no hike, nggak kuat guys. Kita langsung turun saja guys, soalnya ini dibatasi 2 jam ya guys ya.
Nih by the way sudah jam 6, nanti kita jam 7 sudah maksimal sampai jam 7. Ini lagi Pak. Ini channelnya Mbah Roy yang silang tadi sedang serut. Gimbal loh, Pak. Kita turun, guys. Wah, dan cucu kita sudah sampai di bawah saja ya, guys ya. Itu pura-puranya ini, guys. Yang untuk upacara apa Hindu. Bikin dibatasi durasinya menjadi 2 jam jadinya bebas jadi 2 jam potong. Oke guys, penghangatan badan. Nanti abis di tangannya. Ayo makan kenangan lo, liben. Oh. Penghangatan badan, guys. Kita sudah sampai di bawah. This promo Gunung Putak. Nah, kita mampir Bapak dulu. Oh, Gunung Batok, Batok Putak itu. Oke, mampir ke warung promo aja. Ini mampir nganget-nganget sih, guys. Serak kuat-kuat nih kademen. Wah, ecek. Coklat nih. Giras, giras sih. Guys, tadi kita itu di sini, guys. Ini loh, nggak terlalu jauh deh, guys. Kan di sini, nggak di sini. Ini kawahnya, itu kawah. Dan ini sudah posisi jam 6 seperempat. Nah, itu puranya, guys. Ini, itu puranya. Itu bukit. Oke, guys, kita lanjut makan dulu. Oke guys, kita makan dulu. Makan rawon. Aduh, peteng, Pak. Raket, Pak. Soto rawon. Istirahat. Beli oleh-oleh, guys. Mak.
Loh. Kira sudah balik kira. Loh. Kita balik ke chip ya, guys ya. Tuh chipnya biru, biru hijau. Sekian sih kosnya burung penutupan. Oke guys, sekian jalan-jalan ke Bromo mah, meski hanya tidak sampai kemana-mana, cuma sampai di lautan pasir saja, nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting pengalamannya. Ini kita sudah menuju kembali ke jeep untuk pulang. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa apa, Mbak? Follow, like, and subscribe. Follow, oke.